Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gede Video, sahabat tani dimanapun Anda berada. Ini adalah padi yang saya pruning kemarin. Nah, sekarang sudah 6 hari setelah pemotongan pertama, sahabat tani ya. Kelihatannya sepertinya mulai naik lagi daunnya. Jadi naik lagi di 60 HST pas ini sahabat tani ya. Jeda waktu 6 hari setelah pemangkasan pertama atau pruning pertama, ternyata setelah 6 hari naik lagi sama seperti padi yang tidak dipruning. Kita lihat seperti berikut. Sahabat tani, sebelum kita masuk ke bagian pruning atau pemangkasan padi yang kedua, perlu saya beritahukan bahwa keadaan yang kita lihat di dalam video ini adalah pada saat telah pemruningan atau pemangkasan pertama. Seperti ini keadaannya. Kita bisa lihat bekas-bekas potongannya di daun-daun yang barusan kita lihat di video ini. Dan setelah 3 hari berlalu, daunnya mulai naik hampir menyamai padi-padi yang tidak dipruning. Enam hari berikutnya terlihat seperti ini. Padinya naik lagi dan menyamai padi-padi yang belum dipruning. Kita lihat bersama-sama bekas pemangkasan atau bekas pemruningan masih terlihat jelas, walaupun sudah menyamai ketinggiannya dengan padi yang tidak dipruning. Kita lihat bersama-sama. Dan baiklah sahabat tani, dimanapun Anda berada, kita akan melakukan pemangkasan atau pemruningan yang kedua kali ini ya. Kita saksikan bersama-sama di usia 60 hari setelah tanam. Kita simak videonya. Kita sedang melakukan pemangkasan atau pemruningan yang kedua hanya dengan alat sederhana, yaitu sabit saja, sahabat petani semuanya. Dan seperti yang saya katakan di muka, bahwa pada hari ini adalah genap di 60 HST, sahabat petani ya, di 60 HST dan 6 hari setelah pemruningan atau pemangkasan pertama. Dan bisa saya pastikan sahabat tani semuanya bahwasanya pada pemangkasan kedua ini adalah pemangkasan yang terakhir atau pemruningan yang terakhir, dan kita akan menunggu hasilnya sampai dengan nanti pada waktunya panen raya tiba, dan kita akan mengujinya bagaimana, apakah pemruningan ini membawa hasil atau tidak. Sahabat petani, ikuti videonya terus sampai dengan selesai. Aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat semuanya tidak ketinggalan update video terbaru. Kepada sahabat-sahabat semuanya yang ingin segera mengetahui hasil daripada eksperimen, bahwasanya nanti masih ada episode berikutnya, ketiga, keempat, dan mungkin nanti pada episode yang ketiga saya akan videokan lagi setelah padi ini yang saya pruning ini mencapai
pada saat nanti padinya sudah keluar malai semua. Kalau orang Jawa jebul biak, jebul mantap tuh. Jadi sudah keluar malainya semuanya. Perlu saya sampaikan lagi bahwasanya kepada pemirsa yang menyukai video ini, sebagai bentuk dukungannya, monggo like, subscribe, komentar, aktifkan tombol loncengnya agar GD Video lebih semangat dalam membuat video-video terbaru yang lebih menarik. Simak videonya sampai dengan selesai. Pemruningan kedua sudah selesai. Kita coba peruningan kedua sampai di sini saja. Di sini saja. Jadi kira-kira ya separuh lebih lah. Separuh lebih. Yang ini saya biarkan. Kenapa enggak di pruning kedua? Soalnya ini sudah mendekati 60, sudah terlihat malainya mau keluar. Sudah mulai naik seperti ini, sahabat tani ya. Sudah mulai naik. Ini ada kira-kira berapa meter ya ini? Ada 7 meter, 8 meter ini. Mulai dari sini sampai ke sana ada 8 meter yang saya pruning untuk yang kedua kali. Ini yang cuma satu kali, ini kira-kira 5 meter, dapat ini sampai dengan sini. Ini pembatasnya ini. Ini masih terlihat ada bekas pruningan pertama ini. Nanti akan saya tandai di sini. Yang di sini sampai sana itu pruningan pertama, sedangkan yang paling ujung sana itu pruningan kedua. Nanti kita akan coba periksa atau kita uji nanti bagaimana. Kita akan ikuti terus videonya, sahabat tani ya, sampai dengan selesai. Sahabat tani, ini akan saya kasih tanda di sana. Soalnya ini yang pemruningan pertama ini kelihatannya daunnya naik lagi dan menyamai dengan yang tidak dipruning. Nah, yang ini yang paling ujung itu cuma satu kali pruningan, yang ini dua kali ini hari. Jadi nanti di ujung paling utara sana akan saya kasih pembatas kayu, ya petani ya. Pembatas itu saya berikan hanya sebagai mempermudah membedakan, soalnya yang satu kali pruning seperti yang saya katakan tadi itu sudah menyamai dengan yang enggak dipruning, jadi daun yang dipangkas pertama dulu naik lagi. Seperti itu pembatasnya tadi, kita bisa lihat mendekat lagi. Ini ya sahabat tani ya, kita tandai. Sahabat tani dimanapun Anda berada, saya kira untuk pruning padi atau pemangkasan padi episode kedua sudah cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya, tentu saja dengan bahasan yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Salam Tani Indonesia.